Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya membuat pemamoran halaman yang berbeda format dalam satu dokumen. Pemamoran halaman ini seringkali kita butuhkan pada saat kita membuat makalah, membuat skripsi, buku, atau jenis karya tulis yang lain. Nah, misalnya pada pembuatan skripsi, ini pada halaman sampul, pada paper, ini seringkali halaman tidak dimunculkan. Kemudian dilanjutkan di halaman awal seperti foto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya. Ini menggunakan pemawi kecil. Sedangkan pada isinya, bab 1 dan seterusnya sampai lampiran, ini kita menggunakan angka yang biasa kita gunakan, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat pemamoran halaman yang berbeda pada satu dokumen, satu file saja. Oke, sekarang kita cermati langkahnya. Yang pertama, kita siapkan dokumen yang akan kita gunakan. Selanjutnya, klik insert. Kemudian kita pilih text number, insert text number. Oke, kita pilih pengaturannya apakah ada di atas, ini di atas, ini di bawah. Oke, saya pilih di bawah. Kemudian ini sebelah kiri, tengah, kanan. Saya pilih yang di tengah. Oke, di sini halaman sudah muncul. Dan seterusnya akan kita atur untuk halaman awal dengan format kecil. Kita klik lagi menu format. Oke, kita lakukan pengaturannya. Formatnya kita pilih dengan romawi kecil. Startnya dari I1, klik OK. Ya, di sini sudah berubah I1, I2, dan seterusnya. Hanya saja ini penomoran ini sampai ke bagian isi. Setelah ini kita akan merubah untuk bagian isinya. Di baris paling akhir dari halaman awal sebelum bab 1, ini kita letakkan kursor di paling bawah. Kemudian kita klik layout, grid, kemudian bagian ini kita pilih section grid, next page. Ini kita sudah melakukan penyekatan, pembatasan antara halaman yang nomor dengan romawi kecil dengan angka. Sekarang kita lakukan format. Nah, ini ya, ini mulai dari 1 ke bagian isi, sedangkan ini sudah 7 juta. Selanjutnya kita lakukan format nomor halaman untuk bagian isi. Langkahnya kita klik 2 kali di bagian halaman ini, kemudian akan muncul desain, text number, format. Kita pilih formatnya yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Mulai dari 1. Ya. Di sini sudah berubah halamannya. 1, 2, 3. Jadi dalam satu halaman ini penomorannya sudah berbeda format. Selanjutnya di bagian cover halaman sampul,
kita tidak akan menampilkan halamannya, nomor halamannya. Kita klik, ya, kita klik dua kali pada bagian halaman ini. Kemudian muncul bagian desain ini. Kita klik different post page. Nomor halaman di bagian cover sudah tidak muncul. Ini tetap nomor 2. Oke, begitu. Semoga ini bisa bermanfaat. Silakan bisa. Terima kasih. Assalamualaikum.